Ini yang kuning-kuning ini tadi adalah minyak samin ya. Minyak samin yang beku yang kemudian dia menjadi apa itu namanya cair lagi karena di dalam kuah santan. Kalau petang sudah berubah menjadi malam, maka ruas jalan Biak Roksi sini ya yang biasanya macet bertambah macet. Wah, karena apa? Karena di kiri kanannya sekarang berdiri tenda-tenda yang jualan macam-macam makanannya. Tapi kebanyakan jualannya adalah sop kaki kambing. Pilihannya banyak, pusing milihnya. Kalau di Jalan Blora semuanya pakai kumis kan, tambah pusing milihnya. Di sini nggak pakai kumis juga susah milihnya. Tapi saya milih dudung dong ya. Soalnya teman-teman saya pada bilang dudung yang jami itu. Mana dia? Ah, ini dia. Makasih ya. Nah, ini ya. Wih. Kuahnya itu ya, seram. Coba lihat. Ini ya, yang kuning-kuning ini. Yang kuning-kuning ini tadi adalah minyak samin ya. Minyak samin yang beku, yang kemudian dia menjadi apa itu namanya cair lagi karena di dalam kuah santan yang panas itu ya. Nah, tadi yang saya pilih tadi dagingnya semua sudah dipotong kecil-kecil, lalu dipanaskan lagi, ditambah dengan kuah sopnya ya. Tapi sopnya itu pakai santan dan kadang-kadang malah ada juga yang pakai susu. Oke, wah ini tadi otaknya sedikit wae, sedikit. Legender gitu ya, mulus banget. Jadi otak sum-sum itu ya memang dia mulus, licin gitu ya. Hanya tercecap sedikit gitu di lidah ya, dia langsung, wah langsung berobos gitu ya. Enak banget. Kepekatan sopnya itu ya, itu juga cantik ya. Nah, jadi selain dia memang bersantan ya, tapi karena bumbu-bumbunya itu kaya ya. Lalu santannya itu terasanya itu hanya sebagai komplementer ya, pendamping gitu aja. Nah, ini apa? Saya mau cari yang tadi saya suka ya, pipi. Nah, ini dia daging pipi. Daging pipi itu enak banget ya. Sebetulnya dia tidak berlemak ya. Tapi dagingnya itu memang seratnya halus banget. Jadi jiritannya itu udah mantap. Enak banget. Pemirsa, kita sudah makan enak ya. Nah, kasihan dong yang di rumah nggak makan ya. Artinya makan juga, tapi nggak makan seperti ini kan. Jadi kita bawain oleh-oleh ya. Di sebelah sini ada martabak. Tapi martabaknya